Halo, selamat pagi. Ini hari kedua saya mancing pakai perahu. Posisinya di Cirebonan Tegalwuni. Saat ini jam 9. Saya baru start. Mudah-mudahan rezekinya ada. Oke, simak terus videonya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Ijek esok wis ketekan tamu sak gunung. Melu-melu mak selep arepan sik. Di tak entenane. Mas Andi, esok aku dijak ya. Ben ngiwut selap-selap. Kayak guruku kayak. Raketa backlink. Angin. Masih preso merau. Masang congkok ping 6 muncul terus. Bandang iso kepasang congkok, anginnya gede. Mau keterak bengok lur. Eh, sak mono gede nih. Aduh. Sampai pegel tangan nih. Lanjut terus. Mau keterak bengok terus pindah. Masang congkok ra iso angel. Wah. Wisik, Mas. Mosok nyongkok ping 8 jebol terus. Bagi yang sudah ahli perahu, dikomentari dong carane nyongkok ben iso anteng piye. Aduh. Pemula, Mas, pemula. Aduh, saya cek hasilnya ya. Aduh. Oke. Jam 09 tekan jam 11. Wis bali ta congkoke celuk-celuk terus. Bali wae. Oke. Wis ya, Mas. Dikomentari ya, aku diwarai carane nyongkok. Wis matur nuwun. Wah, akhirnya bali tenan, Mas. Tenin lho ya, sing wis pinter merau carane nyongkok. Iki galwuni iki mau jerone ya paling mung 2 meteran. Congkoke ucul masuk ping 8 calucul ae. Dikomentari ya, diwarai. Piye ben iso kaya kancane. Ben iso melu mabar. Pun ngaten mawon, matur nuwun. Sesuk mancing meneh. Mung entuk piro mau 10 ler. 4 jari satu, lainnya 3 jari biasa. Matur nuwun. Ini keluar gapura gang Dusun Cirebonan. Ini kalau lurus sampai ke Setro Jonggrangan Deles. Kalau ke kanan Ambarawa, ke kiri Muncul. Jalan arah menuju Ambarawa melewati Kali Gale. Ini sungai yang pertama. Sungai yang kedua nanti namanya Kali Torong.
ini kali gale. Yang depan situ kali Toro.